to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. I feel like I'm losing my mind. Target baru, Persik Kediri dekati mantan top skor Liga Vietnam. Sebuah kabar dan rumor terbaru mengenai Persik Kediri, yang memiliki kandidat calon striker asing, untuk gelaran Liga 1 2023-2024. Seperti diketahui, sebelumnya, tim Macan Putih lebih dikaitkan dengan bomber jebolan Inter Milan, dan Liga Italia. Persik Kediri sempat dikaitkan dengan Samuel Longo, yang juga merupakan mantan penyerang Hellas Verona, dan kini bermain untuk FC Dordrecht. Diminatinya Samuel Longo oleh Persik Kediri itu, tentunya demi meningkatkan produktivitas gol dari Macan Putih, yang sempat gacor pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Adapun kini, Persik Kediri punya kandidat striker lain untuk didatangkan, pada gelaran Liga 1 musim mendatang. Persik Kediri dikabarkan tengah meminati sosok Pedro Paulo, striker asal Brasil, yang sempat menjadi top skor di Liga Vietnam. Dilansir dari unggahan Instagram @pasukanngapak, rumor diminatinya Pedro Paulo oleh Persik Kediri, juga dapat diketahui. Persik Kediri wangsitnya sedang memburu top skor AFC Cup dan Liga Vietnam itu, tulis akun tersebut. Apabila bergabung ke Persik Kediri, sosok Pedro Paulo bakal menjadi tambahan amunisi yang cukup berharga, bagi kekuatan tim Macan Putih. Juga besar kemungkinan, kehadiran Pedro Paulo bakal menumbalkan sosok Flavio Silva, yang ada di kubu Persik Kediri. Sedikit informasi, Pedro Paulo saat ini berstatus tanpa klub, setelah terakhir bermain untuk Vitel FC di Liga Vietnam. Dilansir dari situs Transfermarkt, Pedro Paulo sempat mendapat gelar top skor di AFC Cup 2022, dengan torehan 5 gol. Selain menjadi top skor AFC Cup, Pedro Paulo juga sempat menaklukkan Liga Vietnam, dengan gelar pencetak gol terbanyak pada musim 2020 lalu, saat masih bersama Saigon FC, yaitu dengan torehan 12 gol. Peluang Persik Kediri untuk mendatangkan Pedro Paulo juga terbilang cukup lebar, pada gelaran Liga 1 mendatang. Pasalnya saat ini, Pedro Paulo tengah menganggur, dan membuka peluang Persik Kediri, untuk menggaet striker berusia 29 tahun tersebut. Persik Kediri hanya perlu merogoh kocek sedalam 4,35 miliar rupiah, untuk mendatangkan sosok Pedro Paulo. Apabila berhasil mendatangkan Pedro Paulo, besar kemungkinan Persik Kediri tidak jadi mendatangkan sosok Samuel Longo, yang lebih dulu digosipkan. Menarik untuk dinantikan, siapakah yang bakal didatangkan Persik Kediri, pada bursa transfer Liga 1 mendatang. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the